Dan Allah melihat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apa dia enggak tahu Allah itu melihat dia? Dan menghadirkan pengawasan Allah pada kehidupan kita membuat kita malu, ya. Tadi itu kalau anak-anak ya ketika dilihat sama tuan rumahnya makan, makannya sedikit-sedikit, tuan rumahnya masuk, masya Allah. Begitu pula dengan adanya CCTV sekarang, orang itu ketika dia mau mencuri, dan anda melihat pernah dikirimin sebuah video, ini orang lagi ngantri mau nyopetnya, ada seorang perempuan tasnya terbuka, dia ambil dompetnya. Ketika dia balik ada CCTV, akhirnya dia colek nih perempuan, mbak dompetnya jatuh. Karena dia tahu sedang ada yang mengawasi dia. Kita kan perasaan tidak ada yang mengawasi itu yang membuat kita akhirnya nggak malu. Orang itu kok dia malu. Baik. So,